anak Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo anak Indonesia. Perkenalkan, nama kakak Yustin dari Rumah Dongeng Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ulat kehilangan satu sepatu. Tanpa sepatu, kakinya sakit ketika berjalan. Ulat mencari sepatu yang hilang kemana-mana. Ia hampir putus asa. Kemudian, ia berpikir, kepada siapa ia harus meminjam sepatu? Tiba-tiba, datanglah seekor laba-laba. Ulat memanggil, "Om, Om!" Dengan cepat, ulat menghampiri laba-laba. "Laba-laba, bolehkah aku meminjam sepatumu?" Tapi sepatu laba-laba terlalu kecil. Kemudian ulat berjalan lagi. Ketika dia berjalan, ia berjumpa dengan seekor katak. "Bolehkah aku meminjam sepatumu, katak?" "Oh, sepatu katak terlalu besar." Ulat pun semakin bingung. Ia berpikir, kepada siapa lagi ia harus meminjam sepatu? Tiba-tiba datanglah seekor belalang. "Bolehkah aku meminjam sepatu, belalang?" "Oh lala, sepatu belalang membuat kakinya gatal." Ia berjalan lagi. Kemudian ia berjumpa seekor kepiting. Ulat berpikir, ini pasti terakhir kali aku harus dapat bantuan. Ia mendekati seekor kepiting. "Bolehkah aku meminjam sepatumu, kepiting?" Sayangnya, sepatu kepiting sering digunakan untuk menggali. Jadi, terlalu meruncing. Ulat pun kelelahan karena tidak menemukan sepatu yang cocok. Ia meringkuk di atas daun untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, sayap berwarna-warni terlihat sangat cantik. Ia bisa terbang tinggi dan tidak membutuhkan sepatu lagi. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Sampai jumpa. Pendongeng Kak Yustin, Rumah Dongeng Sumba, Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dongeng Sepatu Si Ulat Bulu. Penulis Somsanuk Botafong. Penerjemah Anna Farida dan Benny Ramdhani. Ilustrator Onla Santi. Penerbit Room to Read.